Sobat IPOS Online, jumpa lagi dengan saya, reporter Banjarmasin Pos, Wil Nasari. Dan kali ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani, kilometer 25, Kecamatan Andasan Ulin, Kota Banjarbaru. Di mana ini ada penjual bendera, karena kini di tanggal 27 Juli, jelang bulan Agustus, di mana pada 17 Agustus Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Dan pedagang bendera juga sudah ramai berjualan di tepi-tepi jalan seperti saat ini yang terlihat. Belum Agustus, pedagang bendera ini sudah ramai di tepi jalan Ahmad Yani. Dengan berbagai macam bentuk bendera, dari aksesoris, gantungan, bendera kecil dari plastik, dan bendera umbul-umbul, hingga bendera yang biasanya ditempel untuk di mobil ya, di sana. Nah, kita akan tanya ke bapak yang menjual bendera. Yang panjang berapa, Pak? Tiga setengah. 2,5. 250, Pak? Iya. Oh, kalau yang kecil-kecil? Ini. Hah? Ini 15 ribu. Kalau yang bendera itu? 35. 40. Oh, dari harga. Yang di sana itu berapa, Pak? Mana? Yang itu yang gede lagi. 75. Yang 10. Oh, oke. Okay. Dari mana ini, Pak, bendera? Bandung. Oh, dari Bandung. Ya. Bapaknya dari Bandung. Ya. Jualan bendera ke sini. Oh, memang udah berapa kali ke sini jualan bendera, Pak? Berapa kali, sudah sering. Oh, sudah sering, setiap tahun gitu, Pak, ya. Tahun. Ini dari. Jadi mau karena mau Agustus, 17 Agustusan jualan bendera di sini gitu ya, Pak, ya.